Oke, sobat gitar Kawi, kali ini request dari keponakan saya sendiri ya. Jadi dia request tutorial gitar intro. Intro dari lagunya Judika yang berjudul Putus Atau Terus ya. Tapi dia minta versi nada aslinya gitu. Oke, terpaksa saya harus turutin keponakan sih. Kita langsung saja menuju tutorialnya. Tutorial Putus Atau Terus Judika ya, jadi tapi intronya intro versi nada asli ya. Chord diawal dari A mayor, dipetik senar 2, 3 dan 5 ya, berbarengan ya. Kemudian senar 2 diangkat ya, tidak ditekan maksudnya ya, dipetik berbarengan dengan senar 3 dan ditekan lagi di fret 2. Nah, baru di sini ditekan senar 2 fret 3 dan senar 4 fret 4 di selidik satu oktav ya. Jadi satu oktav itu dua kolom ya, dari sini ke sini ya, seperti ini, berbarengan dengan bass A ya ya. Jadi yang dipetik senar 2, 4 dan 5 ya, seperti itu. Coba saya ulang dari awal pelan ya. Kemudian chordnya pindah ke F crash minor, tapi yang dipetik di sini senar 3 fret 2 dan bass F crash ya, berbarengan ya. Kemudian senar 3 fret 1 dipetik, dikembalikan ke fret 2, baru di F crash minor ya, dipasang chord F crash minor ya. Kemudian D mayor petik senar 1, 2 dan bassnya, senar 4 ya. Kemudian senar 1 nya tidak dekat ya, ini ya, senar 5 fret 4 dan senar 1, 2 open ya, dipetik perbarengannya. Jadi chord nya sebenarnya ini adalah C crash minor 7 ini ya, kalau pasang chord nya tapi yang di sini dimainkan di yang dipetik senar ini aja. Kemudian baru senar 2 dipetik open fret 2 B minor. Kemudian senar 2 di fret 3, senar 3 di fret 2 di fretting 1 oktav. Ya, seperti ya. Ya, baru E mayor. Ya, E mayor yang di sini yang ditekan senar 1 fret 4, 2 fret 5, senar 3 fret 4. Di sliding dari setengah oktav, dari mundur setengah oktav, tapi di sliding ke depan. Ya, baru harmoni di sini ditekan sedikit ya, di fret 16 ya. Seperti ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Ya, itu seperti biasanya yang sering dimainkan Ali Bata ya, apa namanya, harmoni ya. Ya, seperti itulah. Coba saya mainkan pelan lagi ya, sekali lagi saya mainkan pelan, semoga bisa dimengerti ya. Dari A mayor. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa. Terima kasih.